Tahukah kamu, kuda laut jantan bisa hamil? Kuda laut jantan memiliki kantong perut untuk menyimpan telur dari kuda laut betina. Proses kawin dilakukan sambil saling membelit dan kuda laut memasukkan pipa ovipositor ke dalam kantong si pejantan. Telur-telur masuk ke dalam kantong dan dibuahi sperma pejantan. Embrio pun berkembang dalam 10 hari hingga 6 minggu. Setelah tiba waktunya, si pejantan menyemprotkan menggunakan ekor hingga bayi-bayi kuda laut terdorong keluar. Bayi-bayi itu langsung mandiri dari induknya.